Pemirsa, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, jajaran Polres Cianjur membagikan dan menempelkan poster maklumat Polri tentang pencegahan virus corona di area pertokoan pusat kota dan tempat makan siap saji. Salah satu tujuannya yakni untuk mencegah, meminimalisasi penyebaran virus corona di Cianjur. Pembagian dan penempelan poster maklumat dari Kapolri ini dilakukan jajaran Polres Cianjur di seputar kota Cianjur. Poster tersebut dibagikan dan ditempel di tempat makan siap saji serta pertokoan yang sering dikunjungi warga. Poster berisi maklumat Kapolri tentang pencegahan penyebaran virus corona tersebut, salah satu poinnya yakni tidak diperbolehkan melakukan kegiatan sosial, budaya, dan kegiatan lainnya yang mengundang dan berkumpulnya masyarakat. Selain pembagian dan menempelkan poster maklumat Kapolri, Polres Cianjur juga akan melakukan penyemprotan cairan disinfektan dengan menggunakan water cannon dari beberapa titik rawan di wilayah Cipanas Puncak. Kapolres Cianjur AKBP Andi Juang Prianto menegaskan, selain membagikan dan menempel maklumat Kapolri, pihaknya juga akan melakukan penyemprotan di sejumlah lokasi yang rawan di kawasan Cipanas Puncak, khususnya di tempat-tempat wisata yang seringkali didatangi wisatawan domestik dan mancanegara. Yang pertama adalah tempat-tempat keramaian, itu pasar, swalayan, kedua tempat-tempat peribadatan, baik itu masjid, pura, gereja, dan tempat-tempat ibadah lainnya. Yang ketiga, kami juga menyemprot di tempat-tempat umum, baik itu ATM, tempat-tempat parkiran, perbankan, itu kita semprot. Heri Setiawan, Bandung TV.